Kita awali iNews pagi dari Ibu Kota. Pemirsa, tiga remaja spesialis curi spion mobil malam tadi ditangkap tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur. Sebanyak 6 spion mobil diamankan. Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur malam tadi menangkap tiga remaja ketika tengah berpatroli di Jalan Bekasi Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketiganya sedang berboncengan sambil membawa karung berukuran besar. Saat digeledah, petugas menemukan 6 spion mobil. Meski sempat berkelit, ketiganya mengaku spion mobil merupakan hasil curian. Petugas menduga aksi pencurian yang dilakukan para remaja ini bukan yang pertama kali. Untuk kepentingan pemeriksaan, ketiga remaja berikut barang bukti langsung diamankan ke Mapolres Jakarta Timur.